Kita boleh buat perjumpaan secara ramah-ramah. Walaupun kita tak kenal. Kita tak kenal. Mari di mana? Bucu mana kita tak kenal? Kita ada mari di berbeza tempat. Kita mari di berbeza kampung. Tapi kita ada perkara yang sama satu, iaitu kita adalah orang bangsa Melayu. Kita adalah orang bangsa Melayu beragama Islam. Ini adalah nikmat yang paling besar bagi kita. Di hari ini marilah kita pemuda-pemuda petani semua bakat jaga nikmat ni supaya nikmat ni tetap dalam diri kita. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, pemuda-pemuda yang saya hormati sekalian. Di hari ini kita mari untuk membukti. Walaupun beratus-ratus tahun musuh Islam nak mengkhianati bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun orang-orang kafir untuk nak menghapuskan bangsa kita. Dalam masa 245 tahun belakang ini, kita sudah bukti kepada masyarakat. Kita sudah bukti kepada dunia bahawa Melayu tak akan hilang di Patani. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Pemuda-pemuda yang saya kasihi sekalian. Di hari ini kita berimpun dengan berbaju Melayu. Kalau dulu-dulu kita jarang sangat nak boleh tengok. Pok-pok kita pakai baju Melayu, kita jarang sangat. 2-3 tahun belakang ini kita mula menjelaskan. Semakin hari kita semakin kuat. Semakin hari kita semakin menjelaskan identiti kita. Semakin hari di hari ini kita himpun kemenangan. Selepas pada kita membukti dah identiti kita Melayu. Baju kita ada berbusana Melayu. Kita ada kapung-kapung Melayu. Kita ada kain lepah. Lepas pada ni kita akan jaga bahasa kita. Dan seterusnya kita menuju negara kita kepada negara yang kemenangan. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Suara takbir kita ini minta lah digoncang sampai ke lubang kubur. Tuan nenek moyang kita dulu tahu bahwa anak cucu dia pada hari ini sudah menggoncang, sudah menyambung nasib oleh orang tua dulu yang mana usaha banyak dah, tapi hari ini kita sudah melangkah tangga demi tangga, tangga demi tangga hingga berjaya lebih pada zaman dulu lagi. Tak lain tak bukan kita terima kasih kepada orang zaman dulu belum kita, yang mana mereka usaha, yang mana mereka menanamkan benih-benih pendidikan agama, benih-benih jati diri Melayu hingga kita hari ini berkumpul ramai-ramai baju Melayu seperti mana orang-orang dulu kita pernah berkumpul dah, tetapi kita meningkatkan lagi. Dan hari ini minta kita semua ingat apa dalam perut dalam kita, hati kita semua, setiap gaya tiga, setiap gaya tiga lepas daripada Aidilfitri adalah Hari Pemuda Patani yang kita akan berkumpul setiap tahun, insyaAllah. InsyaAllah satu petani. Kita bersatu untuk petani. Kita bersatu untuk masa depan petani. Allahu Akbar.